Terminal Mas Pati. Assalamualaikum. Wah, kali ini aku mau melakukan perjalanan ke Surabaya ya. Ini tak awali dari Terminal Mas Pati. Tapi ke Terminal Mas Pati itu punjernya semua jurusan dari Magetan turun ke sini, dari Goranggareng ke sini, Kawedanan ke sini, bahkan dari Temboro juga di sini. Madiun Jiwan sekitar itu juga banyak yang kesini kalau arah ke Jakarta ataupun ke Surabaya atau Solo. Jadi termasuk poinnya pusat untuk melakukan perjalanan. Ya ini nanti insya Allah aku bawa bareng STC Kabayang yang ekonomi. Itu masuk Rosalia ya. Itu belikan livery baru ya. Pesanan putih yang Volvo di sebelah sana. Ganti-ganti dulu kita. Aimu Rosu Cikamaka ya. Arah dari timur. Warga kanto-kanto gandeng sama Restu. Ya, untuk Dimas Pati bisa menuju mandor ini ya. Bayu sama Kang Didi. Itu depan itu calon-calon penumpang SCC yang lagi menunggu SCC ya. Apa ya? Kemungkinan ini juga nanti juga penumpang SCC ini. Jadi untuk mencari mandornya bisa sekitar pojokan sini atau di depan sana. Tuh kayak itu ada Bayu sama ini Kang Didi. Pokoknya berseragam STC ya. Dik, mau ke kantor sih, Dik. Wah, itu udah tadi dipanggil di sub sih, cuma udah tunjukkan KPS-nya kalau Sudiro Tunggaja ini udah resmi ya. Perasaan kok sering disuruh terakhir ya. Dia Dan, resmi ya. Ngono ya celuk ya Dan ya. Oke, monggo Mas. Wih, udah full seat ini. Madiun tak kesuruh gantung pokoknya penumpangnya. Gantung nih Mas Ganang ya.
Sudah. Mak langganan kuwi mas e. Atas-atas Mbak sehat nggih, Mak? Iya. Wis kembang. Berkelantungan ya. Masuk.
Tadi sempat ngisi radiator di Caruban tadi, temperaturnya naik dan alhamdulillah bisa dibenerin ya, langsung jalan lagi tadi setelah ngisi radiator. Ekonomi kabai dari Magetan atau Mas Pati itu 45.000, kalau dari Madiun itu sekitar 40, selisih 5.000, jadi cukup menghemat uang lah. Jadi ini benar-benar termurah dari Magetan sampai Surabaya, itu armada termurah ya ini, SEC Ekonomi, Kabai sama Viola. Oke, penumpangnya gak habis-habis. Tapi uang Site aja total ada 59. Terus tadi sebagian ada yang berdiri di depan. Salimannya ngerti enggak aneh. Ente-ente penumpangnya. Penumpang sih, oke. Wah, ini sungguh lato-lato orang. Ini apa sih? Masih ada yang turun. Kok pembahan ini, Pak? Di penginapannya ini beberapa penumpang tuh ada yang turun dari penurunan, terus sama yang satunya tadi ada di sama yang di penginapan juga. Ini lebih semuki ora umbah-umbah nyeker barang jane. Iki tok ki apa sih? Ah, dulu Deni Caknan. Dulu Deni Caknan. Ya.